Panggung megah Kilau Raya MNCTV ke-31 sukses menggoyang puluhan ribu warga di lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Acara yang disiarkan secara langsung tersebut dihibur oleh beragam bintang artis ibu kota. Panggung Kilau Raya MNCTV dibuka dengan pesta kembang api yang menghiasi langit Ambarawa. Puluhan ribu warga Ambarawa dan sekitarnya tumpah ruah menikmati lagu-lagu yang didendangkan penyanyi-penyanyi dangdut papan atas. Kemeriahan berlanjut ketika duet fenomenal Farel Prayoga dan Abah Lala tampil menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Seketika para penonton ikut berjoget sembari ikut menirukan bait syair lagu yang banyak dihafal tersebut. Aksi panggung Inul Daratista yang berduet dengan Vila Thalia tak kalah heboh menggoyang penonton. Dua penyanyi beda generasi itu membawakan lagu Losdol yang juga riuh dinyanyikan bersama penonton di tengah lapangan. Dengan adanya kerjasama dengan MNCTV, ini sekaligus untuk mengangkat potensi unggulan Kabupaten Semarang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang telah memberi kesempatan kepada MNCTV dalam merayakan ulang tahun ke-31 di Ambarawa ini. Wakil Komisaris Utama MNC Group yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Zainul Majdi memberikan apresiasi kepada warga Semarang yang hadir dalam rangkaian ulang tahun ke-31 MNCTV. Sukses untuk kita semua, mohon doa agar semua yang kita kerjakan ini membawa kemajuan untuk Kabupaten Semarang yang kita cintai. Kilau Raya MNCTV 31 ini disiarkan secara langsung dari dua tempat pada hari Sabtu 22 Oktober. Pertama di studio RCTI Plus yang merupakan studio terbesar di Asia Tenggara. Kemudian tempat kedua yaitu Ambarawa dengan panggung yang spektakuler. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Syahyanto, iNews melaporkan.